Hai sahabat Drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata dan fakta terbaru Kim Yeon-soo, pemain drama The Penthouse yang berperan sebagai anak Uyuni yang bernama Berona. Kim Yeon-soo lahir pada tanggal 23 Juni tahun 2000. Ia lahir di Usansi, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 20 tahun. Ia bersodiak Cancer, cocok dengan zodiak Scorpio. Pekerjaan artis aktif tahun 2010 sampai sekarang. Agensinya adalah Hoda & You Entertainment. Kim Yeon-soo sudah membintangi 24 drama dan film. Pendidikan. Saat SD ia bersekolah di Unsan, kemudian untuk SMP dan SMA ia bersekolah di Uncheon, kemudian kuliah di Universitas Chungang. Pernah mendapatkan nominasi untuk penghargaan Green Bell untuk artis pendukung terbaik. Kim Yeon-soo mengawali karirnya sebagai model anak. Peran pertamanya sebagai artis adalah melalui film The Crucible pada tahun 2011 sebagai siswi tuli yang menderita pelecehan. Kim Yeon-soo mengungkap tipe pria idealnya adalah Kim Soo-hyun. Kim Yeon-soo dan Kim Soo-hyun pernah bermain drama bersama yang berjudul My Love From The Star. Saat itu Kim Yeon-soo berperan sebagai Cho Song-hee. Saat muda di era dinasti Joseon, versi mudanya Jun Ji-hyun di drama My Love From The Star. Nama mereka pun hampir sama, cuma kebalik, satunya Kim Yeon-soo dan satunya Kim Soo-hyun. Inilah Instagram asli Kim Yeon-soo dengan 136.000 pengikut, 72 mengikuti dan 39 postingan. Saya ambil pada tanggal 22 Desember 2020. Ia pertama kali memposting sebuah foto pada tanggal 26 Januari 2018 dengan caption sebuah emoticon. Isi Instagramnya kebanyakan sebuah foto saat ia jalan-jalan, drama yang dibintangi, saat dia di lokasi syuting dan saat ia menjadi seorang model. Inilah beberapa foto Kim Yeon-soo. Jangan lupa follow Instagramnya dan nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.